Assalamualaikum. Ibu jemput tadi. Pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Iriansah mengatakan, isu kesehatan merupakan isu yang sangat penting dan juga mendapat perhatian dari pemerintah Aceh. Oleh sebab itu, program kesehatan menjadi program utama dan juga berada di atas program pendidikan dan juga lingkungan hidup. Nova mengungkapkan bahwa apapun tidak dapat dilakukan tanpa adanya kesehatan, dan itu diucapkan saat membuka rapat kerja kesehatan daerah atau Raker Kesda di Hermes Palace Hotel Banda Aceh Senin 4 Maret 2019. Menurut Nova, kualitas kesehatan di Aceh belum memuaskan. Ada 5 isu tentang kesehatan yang saat ini ditangani oleh pemerintah Aceh. Di antaranya pencegahan stunting, penanganan penyakit tidak menular atau PTM, tuberkulosis atau TBC, peningkatan cakupan, dan juga mutu imunisasi serta angka kematian ibu dan anak atau AKI AKN. Nova menjelaskan bahwa untuk memperbaiki 5 isu tersebut, langkah yang terus dilakukan tidak hanya melalui pengobatan, tapi juga melakukan pencegahan. Selain itu, kata Nova, pihak pemerintah Aceh saat ini telah memberikan sistem pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pelayanan tersebut, sambung Nova, tidak hanya dihadirkan di provinsi saja, tapi juga sampai ke pelosok desa. PLT Gubernur juga mengatakan program JKA Plus merupakan tekad pihaknya untuk memberikan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berkualitas dan juga masif. Meski demikian, dalam peningkatan kualitas kesehatan Aceh, masih saja kerap menghadapi berbagai tantangan, seperti kekurangan tenaga dokter, utamanya di rumah sakit daerah serta belum adanya tenaga medis yang memadai di Puskesmas. Selanjutnya Nova menuturkan pihak pemerintah Aceh juga sedang menyiapkan dan juga menyusun aksi penanganan dan juga pencegahan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dalam pembangunan kesehatan ke depan.